Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dauraini amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas hikmah yang ke-38. Beliau berkata, La tata'adda niyatu himmatik ila ghairi, fal karimu la tatakhattahu al-amal. Janganlah lampaui niat tujuanmu kepada selainnya, karena Zat yang Maha Pemurah tidaklah terlewati oleh harapan-harapan. Pada hikmah kali ini, Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kepada kita untuk ikhlas di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, segala amal soleh yang kita jalankan. Hikmah ini adalah merupakan hikmah yang sangat penting bagi seorang hamba di dalam mencari ridho Tuhannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amal kebaikan melainkan jikalau amal itu berdasarkan keikhlasan. Lillahi ta'ala. Orang yang ingin menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah senantiasa beramal hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka beramallah dengan amalan yang baik. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan sampai menyekutukan di dalam niatannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. La tata'adda niyatu himmatik ila ghairi, fal karimu la tatakhattahu al amal. Tatkala kita melakukan sebuah amal soleh, sebuah ibadah, maka janganlah kita barengi, kita ikutkan keikhlasan tersebut untuk tujuan-tujuan duniawi, tujuan-tujuan atau bahkan yang bersifat akhirat. Ketika beribadah, kita hanya lillahi ta'ala. Tidak bertujuan ketika kita sholat malam, misalkan agar dagangan saya laku, atau agar anak-anak saya menjadi anak yang soleh, atau agar nanti saya menjadi ahlu surga, atau agar saya mendapatkan karomah. Jangan sekali-kali demikian, karena sesungguhnya fal karimu la tatakhattahu al amal, segala harapan-harapan itu tidak pernah akan terlewati olehnya. Niatkan kita lillahi ta'ala. Adapun yang lain, niscaya akan ikut kepada kita. Di sini dikatakan fal karim, yaitu Allah Zat yang Maha Pemurah. Definisi dari al karim adalah idza qadara 'afa. Tatkala dia berkuasa, maka dia akan memberikan ampunan. Wa idza wa'ada waffa, tatkala dia berjanji senantiasa memenuhi. In rafa'ta hajatan ila ghairihi la yardha, tatkala kamu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan marah. Tatkala kita meminta, Allah akan memberi yang lebih dari apa yang kita minta.
Allah akan marah tatkala kita tidak memintanya. Nah, ini adalah merupakan sifat pemurah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jadikanlah amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Yaitu kita sebagai seorang hamba adalah mengikuti apa yang menjadi perintah tuannya dan menjauhi segala larangan baginya. Di dalam hadis mengatakan, "Fallahu yuhibbu min 'abdihi al-ilhah." Yaitu Allah senantiasa cinta kepada hambanya yang meminta terus-menerus. Kita meminta segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Di dalam hadis, hatta sya'athana 'alih, sampai dikatakan tali yang ada pada sendal kita pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beribadah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Karena sesungguhnya kita tidak bisa berikhlas melainkan merupakan taufik, merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Karena sesungguhnya pertolonganku itu adalah tidaklah lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam beramal, di dalam menjalankan perintahnya, di dalam menjauhi segala larangannya, ini adalah senantiasa merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya. Di dalam kita bekerja, di dalam kita mencari nafkah, di dalam kita berusaha mencari kesuksesan, maka niatkanlah segala sesuatu itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bersandar kepada amal yang telah kita berbuat. Akan pula kita tidak meninggalkan amal tersebut. Kita beramal, akan tetapi senantiasa hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Adapun segala sesuatu hasil yang menjadi usaha kita adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan, tidak ada daya usaha melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melihat sifat Allah yang begitu pemurahnya, yang begitu penyayangnya kepada kita, maka tidak perlu kita barengkan, kita tidak perlu nodai niat ikhlas kita dari selainnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Al-Karim, yaitu mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk kita, mengetahui segala sesuatu yang menjadi harapan kita, mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Wa huwal alimul khabir. Allah itu adalah Zat yang mengetahui. Al-Khabir adalah Zat yang mengetahui segala sesuatu, apa itu yang terbaik untuk hambanya. Sehingga seseorang kalau sudah menjiwai makna dari Al-Hakim di sini atau Al-Karim di sini, maka dia senantiasa ikhlas kepadanya. Karena tahu segala kemanfaatan
pasti akan Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengenalkan dirinya kepada kita itu dengan berbagai macam cara. Entah itu dengan kebaikan ataukah dengan musibah yang dinamakan dengan ta'aruf al-jamali dan ta'aruf al-jalali, yaitu pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat keindahannya. Seperti Allah memberikan kenikmatan sehat, memberikan kenikmatan bahagia, memberikan kenikmatan harta, memberikan kenikmatan amal soleh, memberikan kenikmatan kesempatan, memberikan segala sesuatu yang kita cintai, itu adalah merupakan ta'aruf jamali. Di mana kita jangan sampai lalai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita daripada untuk mengingat kepada Allah. Karena sesungguhnya kita adalah abdu al-mun'im. Kita adalah merupakan hamba bagi zat yang memberikan kenikmatan. Bukan merupakan abdun ni'mah, yaitu merupakan hamba yang menjadi nikmat tersebut. Menjadi hamba bagi nikmat tersebut. Kemudian yang kedua adalah at-ta'aruf al-jalali, yaitu Allah SWT mengenalkan dirinya dengan sifat jalalinya, yaitu keagungannya. Misalkan memberikan kita sebuah musibah sakit, atau memberikan musibah sebuah kefakiran, atau bangkrut di dalam usaha kita. Ini adalah merupakan bentuk ta'aruf, bentuk perkenalan Allah SWT kepada kita pula. Jangan sampai kita menjadi abdul jamal, akan tetapi tidak menjadi abdu al-jalal. Karena Allah SWT adalah merupakan zat yang al-jamil dan juga merupakan zat yang al-jamil. Zat yang agung dan juga zat yang indah. Maka dari itu, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami memberikan cobaan kepada mereka dengan kebaikan, dengan musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, marilah kita senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.